Hai guys, kembali lagi di Detektif Family. Ini edisi sahur yang kesekiannya. Ini aku bangun tidur langsung matiin lampu teras depan. Kemudian aku langsung menghangatkan kolak ubi dan lauk sambal balado dan bakso yang aku bikin pas jam buka puasa, guys. Cuma aku record karena yang masak bukan aku sih, suami aku. Nenek aku ambil mangkok sama ambil sendok. Lanjut kita ambil kolaknya. Nah, ini penampakan kolak ubinya, guys. Kalau kalian suka kolak atau sop buah kalau pas buka puasa, ya kalau aku sih lebih suka kolak ya, karena sekali lagi aku itu tim hangat. Jadi kalau buka puasa itu lebih suka yang hangat-hangat ketimbang yang dingin-dingin gitu. Nah, ini lanjut si lauk aku udah mendidih tuh, udah hangat ya. Jadi kita matiin aja deh kompornya. Jadi aku tim aduh suaraku serak. Nah, ini jadi setelah aku menghangatkan sayur, aku langsung nyiapin lighting atau lampu untuk bikin konten. Nah, kayak gini tuh penampakan aslinya saat di belakang layar kayak gini. Jadi aku memanfaatkan ruang tengah untuk tempat bikin konten gitu, guys. Nah, ini selanjutnya aku mau minum. Nah, setelah kalau persiapan semuanya sudah selesai, baru deh aku bikin konten makan-makan. Seperti video kali ini aku bikin konten makan buat kolak ketela. Gitu. Kalau kalian kali ini sahur makan pakai apa? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jika video ini lalu karena kalian follow akun Detektif Family. Jangan lupa makan karena hidup terasa berat kalau kita lapar. Bye.